Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam Balsamiq. Pertama, kita pilih dulu frame yang ingin kita buat. Di sini kita akan memilih browser Windows, lalu kita atur ukurannya menjadi 1200x1200. Setelah itu, kita berikan rectangle untuk membuat background. Lalu kita ubah backgroundnya menjadi warna hitam. Selanjutnya, untuk memasukkan gambar, kita pilih bagian big dan image, lalu kita drag ke tengah. Setelah itu, kita pilih bagian plus untuk memasukkan gambar dari komputer. Di sini karena sebelumnya telah memasukkan gambar, jadi ada pilihan apakah kita hendak menggunakan gambar yang sudah ada atau tetap menggunakan gambar yang baru. Setelah masuk, kita atur letak gambarnya. Dan kita juga bisa menambahkan media untuk progress bar. Jadi seolah-olah berada dalam kondisi loading. Setelah itu, kita preview dengan tools yang ada di bagian pojok kanan atas.